bantuan ya tuh, nonton-nonton wey, bantuan sekolah mana sekolahnya buat Tuhan ya jelam wey. Pemirsa, warga dibantu relawan terus mencari keberadaan korban gempa yang masih tertimbun material longsor dan reruntuhan rumah yang ambruk di Kampung Cugenang, Desa Cijendil, Cianjur, Jawa Barat. Medan yang sulit serta alat yang terbatas ini menjadi kendala ketika proses pencarian. Dengan menggunakan alat seadanya seperti cangkul, gan golok, warga bersama relawan terus berusaha mencari korban. Mereka berharap agar alat berat bisa segera tiba di lokasi untuk membantu menggali reruntuhan untuk mencari warga yang terjebak maupun tertimbun. Puluhan rumah warga di Kampung Cugevo relawan dan warga cari korban yang rusak berat terkena longsor akibat gempa pada Senin lalu. Selain itu, sebanyak 36 orang dinyatakan meninggal dunia dan dari 30 yang hilang diduga tertimbun. 6 diantaranya sudah ditemukan. Halo, Bujit. Pas ini ada apa sih di mana? Banyak korban yang masih tertimbun dan alat berat pun belum bisa masuk ke area sini. Akhirnya kita tim relawan dengan kekuatan yang ada, dengan tangan kosong kita mencoba menggali agar korban-korban tersebut bisa kita temukan.